Hai Bob. Hello, hello, hello Vapers, hello good Vapers yang berada di seluruh Nusantara. Ketemu dengan gua lagi-lagi gua ada di sini dari Vapers Ground. Dan untuk kesempatan kali ini gua mau nyobain sebuah liquid lagi ya, di mana liquid ini masih tetap dan tetap saja ditujukan buat lu semua pot user. Apakah dia dan dia apa? Langsung saja kita persaksikan. Sep, ceng 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 ceng. Yes, ini adalah Golden Boy Hybrid dan ini adalah hasil perbuatan dari MSI yang berkolaborasi dengan BED Distribution. Golden Boy, gue udah pernah nyobain yang sebelumnya yang 60 mili yang versi pre-base yang itu ditujukan untuk RDA user dan sekarang Golden Boy hadir dalam bentuk hybrid. Apa itu hybrid? Yang gue tahu hybrid itu tuh kayak mobil ya, mobil hybrid. Dia pakai bensin dan juga pakai listrik. Ini liquid hybrid apa? Nanti bakal kita cari tahu apa itu hybridnya si Golden Boy ini. Dan seperti versi freebase sebelumnya, si Golden Boy ini hadir dengan ciri khasnya, yaitu keranjang buahnya nih Bob. Dan bukan cuman itu Bob, di sini ada kartu tuh. Ada kartu Golden Boy Hybrid yang warnanya itu shiny gold, goldy gimana, bling. Kita buka dulu kartunya. Wih, kartunya keren banget, emas gitu. Tapi emas-emasnya bukan emas-emas Jawa ya. Ini emang gold gitu. Wah anjing, keren banget sini, kelihatan mewah. Dan juga, apa nih? Ada Certificate of Authenticity Gold Foil Laboratory Test Report Gold Certificate 99.9 Pure 24 Karat Gold. Hah? Gold Foil? Apakah ini dia dilapisi gold? Emang si Golden Boy ini ya sesuai dengan namanya lah ya, Golden Boy. Yang kemarin versi freebase-nya mereka memberikan gold juga, tapi ya walaupun goldnya ya secuil lah ya, tapi dia gold. Oh, makanya namanya Golden Boy. Asli kartunya keren nih Bob. Nih, nggak bakal gue pakai nongkrong, nggak bakal gue pakai main remi di tongkrongan. Sayang nih, meleng dikit bisa hilang ya ga? Dan sekarang langsung aja kita bahas si Golden Boy Hybrid ini. Dikemas dalam kotak yang bentuknya itu masih sama banget dengan versi freebase-nya, dengan dinominasi oleh warna kuning dan ada bercak-bercak kayak kulit pisangnya gitu. Terus di sini ada Golden Boy Hybrid Airproof System. Oh, dia masih tetap mempertahankan inovasinya dia si Airproof itu. Dan di sini juga kita bisa ngelihat ada caranya untuk si Airproof System ini dan juga ada logo MSI dan juga BED. Terus di sini juga ada diproduksi oleh PT Global Infinite Atom Cirebon Jawa Barat. Dan di sini juga ada komposisinya, ada rel 30 mili, nik 10, salt nik 15 dan totalnya 25 mg. Oh, begitu ternyata. Ternyata hybrid itu adalah perpaduan atau kombinasi antara nik freebase sama salt nik. Oh, jadi niknya itu collab ya. Collab jadinya. Jadi si saldiknya itu 15 mg dan untuk freebase-nya 10 mg. Oke, penasaran sih gua sama rasanya. Dan sekarang langsung aja kita buka dulu, kita lihat bottle-nya. Nah, di sini kita langsung dihadapkan dengan si bungkus kondom. Bukan dong. Kita dihadapkan dengan ini tempatnya untuk apa namanya, pentilnya si botolnya. Dan ini dia botolnya dari si Golden Boy Hybrid, dikemas dalam botol 30 mili warna kuntai dengan flat topnya. Dan juga di sini bisa kita lihat masih sama ya, ada celananya. Celana apa baju sih ini yang dipakai sama Minion gitu loh. Ini kan kayak baju monyet gitu ya. Jadi gue bingung nih antara baju apa celana nih. Apa dia namanya bacel? Baju celana dia. Yeah. Dan di sini juga bisa kita lihat ada tangannya si Minion lagi megang susu sama megang pisang. Dan di dalam kantongnya si Minion itu ada strawberry, terus ada Instagramnya si Morningstar dan juga BED Distribution. Dan di sini juga ada komposisinya yaitu 50-50, nik 10 mg dan saltik 15 mg sama dengan 25 mg. Dan di sini juga ada relnya, produk khusus dewasa, ada 30 ml dan ada logonya si MSI dan BED, diproduksi oleh PT Global Infinite Atom Cirebon Jawa Barat. Nah, ini dia si airproof sistemnya yang mencegah kebocoran atau mencegah udara masuk. Kita buka dulu. Nah, setelah ini kita buka, langsung kita pasang tutup pentilnya. Nah, udah dipasang tutup pentilnya tuh. Dan sekarang langsung aja kita endus dulu.
Dari aromanya sih mengingatkan gue akan Golden Boy yang versi Freebase nih. Di sini gue menemukan yang ternotis pertama kali pas gondus itu adalah milky-milkynya dan ada banananya. Di sini gue menemukan banananya itu kayak ya banana buah gitu ya, dan ada sedikit aroma strawberry. Langsung aja kita cobain. Di sini gue akan nyobain pakai Freeze Eggs yang Vapor Stuff Edition, hasil perbuatan dari Vaporbox dan juga BED Distribution. Langsung aja kita gas. Kesan pertama pas gue inhale di sini, gue langsung menemukan rasa susu. Yang pertama kenotis sama gue itu adalah rasa susunya atau rasa milknya, di mana rasanya itu kayak fresh milk gitu ya. Dan ditambah dengan rasa banana. Di sini gue menemukan banana itu kayak banana buah dan ada sedikit rasa strawberry untuk di inhale-nya dan untuk di exhale-nya. Nah, pas di exhale-nya ini nih, si susunya masih tetap tebel, si banananya juga tetap tebel, tapi di sini menurut gua sih yang lebih dominan dia rasa si susunya atau si milknya. Dan untuk banananya atau pisangnya di sini gua menemukan dia pisangnya itu kayak pisang buah yang apa ya, yang udah cukup mateng lah. Tapi kalau gua rasa-rasa nih, perpaduan antara susunya sama si banananya itu kayak apa ya, lebih tepatnya dia menyerupai kayak banana smoothies, tau gak lo? Jadi istilahnya kayak gini nih, lo banana cep sama pisang sep, oh sama aja banana sama pisang ya, ini banana sama susu lo masukin blender cep, terus lo aduk deh, ceket 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 ceket. Nah rasanya kan ngeblend banget tuh, tapi di sini komposisi si susunya agak sedikit lebih banyak daripada si pisangnya. Jadi kalau menurut gue dia mirip banget kayak banana smoothies loh. Dan di pertengahan exhale sampai akhir nih, di sini gue menemukan ada rasa strawberry. Jadi rasa strawberry-nya itu kayak apa ya namanya, kayak pengen ikut campur sama urusan si banana smoothies ya ini. Dan si strawberry-nya ini kalau menurut gue dia menambah variasi rasa dari si Golden Boy ini. Apa ya maksud gue, bukan variasi rasa, maksud gue dia menambah cita rasa dari rasa si banana sama milknya atau banana smoothiesnya. Jadi kalau menurut gue untuk strawberry-nya itu dibilang hint dia terlalu tebel, dibilang topping tapi dia agak banyak. Jadi menurut gue kalau untuk komposisinya si strawberry ini cukup menambah kekayaan rasanya si banana sama si milknya tadi. Tapi tetap untuk pentolannya kalau menurut gue sih rasa si milknya. Untuk di aftertaste-nya lagi-lagi di sini gue merasakan rasa susunya yang paling tebel tinggal di sky-sky mouth gue. Pisangnya tetap ada, si strawberry-nya adalah sedikit. Jadi menurut gue yang paling dominan tinggal di sky-sky mouth gue itu pas di aftertaste-nya adalah rasa si milknya. Yang kedua si banananya, baru yang ketiga si strawberry-nya. Untuk tingkat kemanisannya bisa dibilang sih di sini untuk tingkat kemanisannya itu ya kayak gua lah. Pas. Jadi manisnya itu jauh banget dari kata oversweet dan juga jauh banget dari kata low sweet, dan menurut gua untuk manisnya udah cucok banget. Gua suka nih manis-manis yang kayak gini nih. Manis tapi ngangenin. Ya kayak gua lagi. Dan untuk TH-nya, nah di sini nih dia kan kolaborasi antara Nick Freebase sama Salt Nick. Nah, kalau menurut gua di sini gua merasakan kayak apa ya? Gua dikenyangkan atau nikotin satisfying gua itu didapatkan dari si salt nicknya. Jadi gua merasa kenyang aja sama nicknya dan itu gua dapatkan dari saltnya. Dan untuk hitnya dilakukan gua di sini nih, celutut. Nah, itu gua rasakan dari si freebase-nya atau di nick freebase-nya. Jadi kalau menurut gua untuk hitnya dilak-lakan gua, celutut. Syahdu melambe cukup manja sih untuk hitnya. Jadi kalau gua telusuri lebih dalam, pantes nih namanya hybrid. Jadi sensasi TH gua dapetin dari Nick Freebase-nya dan untuk nikotin satisfying-nya gua dapetin dari si Salt Nick-nya. So secara overall, Golden Boy Hybrid kalau menurut gua rasanya itu dia mirip banget sama yang versi Freebase-nya. Jadi komposisi rasanya itu sama aja sama yang versi Freebase-nya. Dan buat tuh yang lagi nyari liquid creamy yang bisa lo pakai untuk di pot lo, wah ini, wah lo cobain deh Bob, berani gue rekomendasikan nih. Ngomong-ngomong soal Golden Boy, si Golden Boy ini kan ada rasa banananya ya. Jadi kalau menurut gua yang pertama kali menemukan rasa banana itu adalah cewek. Kenapa cewek? Karena dia banana. Coba kalau yang menemukannya cowok, jadi namanya Mas Nana. Oke, itu tadi percobaan singkat kita dari Golden Boy Hybrid by MSC dan juga BED Distribution. Tapi ingat, ini cuma pendapat pribadi gue. Apa yang gue rasain, itu yang gue kemukakan. Enak menurut gue, belum tentu enak menurut lo. Karena rasanya di setiap orang itu beda-beda. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe untuk membuat channel ini lebih edan lagi ke depannya. Karena channel ini ada, karena Anda ada. Gue Ore dari Vapors Ground. Undur diri, see you on my next video. Itu juga kalau ada. Dan ingat, dimanapun kalian berada, stay healthy, stay safe. Bye-bye.